menjalankan vaksin dalam rangka tahun COVID tahun ini. Jadi 019 akan melaksanakan seluruh gurunya yang ada 22 orang yang dapat jatah baru 16 orang. Nah, sekarang kami akan menuju ke sana. Oke. Okay. Come on. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 7 April ya 2021, kami dari SD 0019 Bintan Timur akan masuk giliran untuk melaksanakan COVID vaksin COVID-19 di Kelurahan Sungai Lekop. Dari peserta yang jumlahnya 22 orang yang hadir pada hari ini sesuai dengan panggilan dari pihak puskesmas berjumlah 16 orang PNS. Mari kita lihat, guru-guru kami sedang duduk, kami akan menunggu giliran. Selanjutnya mudah-mudahan kegiatan ini bisa jalan lancar dan sukses. Amin, amin. Jadi kita lanjutkan bagaimana kegiatan selanjutnya ya. Ya. Oke, kita lihat. Ini suasana di Puskesmas Sungai Lekop yang akan melaksanakan vaksin. Ini suasananya, mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Yang akan melaksanakan vaksin COVID-19. Mudah-mudahan berjalan lancar. Jadi kerja pihak untuk BPJS. Inilah suasana di Puskesmas Sungai Lekop. Ya. Ya, tidak berapa banyak pesertanya karena sudah dijadwal ya. Kalau ada kerumunan di rumah, maka boleh di fenomena ini, ya. Belum ada, belum ada. Jadi, ada lebih.